Bekas ahli kumpulan Kara iaitu Gohara ditemui tidak sedarkan diri di kediamannya di Chongdangdong oleh kenalan rapatnya kira-kira jam 6 petang pada 24 November 2019. Menurut laporan, paramedik dan pihak polis dipanggil namun penyanyi itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kematiannya turut disahkan oleh pihak polis Gannam menerusi satu kenyataan. Oleh kerana kematiannya secara mengejut, ramai yang menyangka bahawa beliau telah membunuh diri. Polis menemui sekeping memo dipercayai merupakan wasiat terakhir di lokasi kejadian pada 25 November 2019. Namun, setakat ini, mereka masih tidak mendedahkan kandungan memo tersebut. Dalam pada itu, polis juga masih belum memutuskan sama ada mereka akan melakukan autopsi untuk mengetahui punca sebenar kematian Gohara serta mengesahkan sama ada dia benar-benar membunuh diri. Sementara itu, turut menguatkan spekulasi netizen adalah post terakhir Gohara di laman Instagram miliknya. Jalja, bermaksud good night. Tulisannya di laman Instagram miliknya pada 23 November 2019. Namun, ada yang mengatakan bahawa maksud sebenar idol tersebut adalah goodbye. Rata-rata menyangkakan bahawa post tersebut seakan petanda bahawa dia akan mengambil nyawanya sendiri. Hujung Mei lalu, Gohara pernah melakukan cubaan membunuh diri di mana beliau ditemui oleh pengurus di kediamannya di dalam sebuah bilik yang dipenuhi asap. Walau bagaimanapun, beliau diberikan rawatan segera dan berjaya diselamatkan. Berikutan itu, Gohara mengakui dia berada dalam keadaan tertekan dan depresi. Dipercayai, penyanyi itu turut berada dalam keadaan sedemikian kerana kes bersama teman lelakinya Choi Jongbam yang mengugut idola tersebut untuk menyebarkan video mesra mereka kepada umum. Gohara juga berkawan baik dengan bekas ahli FX, Suli yang ditemui mati di rumahnya awal Oktober lalu. Beliau juga ternyata sangat terkesan dengan kematian Suli. Malah, selepas kematian Suli tempoh hari, netizen banyak memberikan kata-kata semangat buat Gohara mengharapkan dia tidak akan mengambil jalan yang sama seperti rakannya itu. Melihatkan fenomena ini, kerajaan Korea Selatan mengingatkan rakyat mereka supaya mendapatkan bantuan segera sekiranya berdepan dengan masalah depresi.